Thank you for click this video. Beauty hacks are tips for overcoming beauty problems with a product that can actually be used anywhere. Terms and conditions apply. Beauty di rumah, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Della, it's me, Beauty Hunter. Di video kali ini, aku bakal bikin beauty hacks penggunaan serum. Oke, buat teman-teman yang penasaran apa aja beauty hacks dari aku, tonton terus videonya sampai habis. Dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya supaya ada notif di handphone kalian untuk video dari aku, dan jangan lupa buat follow IG aku di sini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di beauty hacks kali ini aku pakai serum dari Scarlet Whitening yang varian Brightly Ever After Serum. Oke, jadi aku di sini mau klarifikasi juga. Kemarin itu secara tidak sadar, dan aku sadarnya itu pas editing gitu, kalau ternyata video aku yang kemarin tuh muka aku kelihatan suram. Oh my god. Dan aku gak sadar kalau lightingnya itu ada di belakang aku, jadi alhasil muka aku jadi suram. Maaf banget guys, aku beneran gak nyadar gitu. Dan mau aku benerin gitu, cuman karena deadline-nya itu mendekati hari Minggu gitu, jadi aku gak bisa rombak dan waktunya mepet banget gitu. Maaf banget. Honestly juga aku di sini cuman pakai lampu rumah gitu ya, lampu ruang tamu gitu ya. Ya udah gitu. Lightingnya ya ala kadarnya gitu, maaf banget. Doain aja semoga aku habis ini bisa beli lighting yang emang buat nge-YouTube. Oke. Dan juga semoga walaupun emang kualitas gambarnya itu rada absurd, tapi semoga informasi yang aku berikan ke kalian tentang review produk Scarlet ini bisa tersampaikan dengan baik, dan kalian juga nggak bingung lagi untuk beli produk ini atau tidak. Oke, buat teman-teman yang belum nonton review aku, tonton dulu di sini, atau kalian bisa klik langsung aja linknya di description box. Thank you. Pertama, gunakan untuk merawat kutikula. Aplikasikan 1 tetes serum di atas kuku. Hal ini dapat menutrisi bagian dalam kutikula sehingga kuku tampak sehat dan tidak kusam. Kalian di sini juga bisa pakai body lotion yang kalian punya ya. Di sini aku pakai Scarlet Whitening dan ini yang varian Romansa. Sebenarnya udah hampir habis sih ya. Tapi aku paksa aja, semoga masih ada itu. Oh banget itu udah tetes terakhir, say. Jadi efek dari penggunaan body lotion dengan dicampur serum ini sangat bermanfaat karena dia mempunyai tekstur yang lebih halus lagi dan finishnya bagus banget dan gampang meresap.
aja campurkan dengan pemakaian foundation. Hal ini dapat membantu foundation untuk lebih meresap ke dalam kulit wajah dan hasilnya akan flawless pada kulit dan juga tambah lebih glowing. Sebagai mist spray, campurkan 1-2 tetes serum ke dalam mist spray. Dan for your information, mist spray yang aku gunakan ini terbuat dari air campuran air mawar dan juga air putih. Dan ini bisa kalian pakai buat di rumah. Sebagai sheet mask. Oke, aku di sini pakai kapas. Ini harganya 3.000-an aja. Tapi aku di sini nggak promosi kapas ya. Dan ini lembut banget kapasnya. Dan jangan lupa untuk masukkan kulkas setelah kalian tetesi dengan air mawar. Kurang lebih selama 15 menit aja ya, say. Oke, setelah ditaruh di kulkas, setelah itu keluarkan dan tetesi satu persatu kapas dengan serum. Ini sebenarnya rada menghabiskan serum ya. Ini anak sultan banget kalau kayak gini. Tapi ini sebenarnya aku rugi parah sih ya. Tapi nggak apa-apa. Ini beneran bisa bikin wajah kalian lebih ternutrisi dan kalian bisa lebih irit karena kalau kalian beli sheet mask itu kan mahal banget ya. Satu kali pemakaian itu bisa 30.000-an. Oke, tinggal diaplikasikan aja ke wajah. Oke, jadi gimana nih beauty hacks dari aku? Mudah banget kan, bisa kalian coba di rumah ya. Dan informasi juga, itu nggak harus kalian pakai serum Scarlett juga gitu. Tapi kalau pakai serum Scarlett juga bagus banget ini serum ya. Tapi kalau kalian punya serum yang lain, monggo dicoba untuk pakai beauty hacks ini. Dan honestly juga, tadi pas foundation itu beneran hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya tuh kayak dewy, terus hasil akhirnya tuh beneran flawless, kayak shining, shimmering, splendid, asik. Oke, kalau dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa buat share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya supaya ada notif di handphone kalian untuk video dari aku. Dan jangan lupa buat follow IG aku di sini. Oke, gitu aja video kali ini and see you in the next video. Bye!